Kota Sosialisasi yang terhormati, Kebun Raya Banua yang akan dibangun merupakan bagian dari kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Banjarbaru dengan luas lahan yang dikatakan lebih kurang 100 hektar. Keinginan juga akan menunjang aspek pendidikan dan kesehatan. Yang terhormat Bapak Muswani, Kepala Badan Pendidikan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Asyani, anggota Komisi 7 DPR RI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Rektor Universitas Lampung Mangkurat beserta jajarannya, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan pengelola Kebun Raya Banua, para narasumber, hadirin dan undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Thank you.
Kota baru gunungnya Bamega. Bamega pun bak manapun bisa langkara. Oh, bak manapun bisa langkara. Batamu lawanlah Adinda. Adinda mandi dadara. Sama layak mandi dadara. Sama layak pisang sirah tanamlah babaris. Babaris tabang bambaku. Halang angkasa tabang bambaku. Halang angkasa bapalah gununglah babaris. Babaris hatiku dan dendamku. Salang angkasa hatiku dan dendamku. Salang angkasa burung mimpi batiti di batang. Di batang si batang buluku. Ning mangga ding si batang buluku. Ning mangga ding. Malam tadi bermimpi lah datang. Nang datang rasa bapaluk lawan si adik. Rasa bapaluk lawan. Yang terhormat seluruh peserta pelatihan pembuatan pupuk kompas. Tentunya hasil-hasilnya juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dari beberapa hasil-hasil penelitian kita, LIPI, itu kita cari yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan didemonstrasikan, tapi mungkin dijelaskan dulu gitu. Karena kalau yang dua-duanya memang bisa dimanfaatkan. Nah, bisa Adiani putra daerah sini, nah untuk bisa memberikan sambutan atau apalah yang bisa kita kan mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, kalau kita ucapkan assalamualaikum itu di keras. Terima kasih beliau untuk sedia hadir di tengah bapak ibu sekalian. Ya. Yang saya hormati ibu dan bapak sekalian yang hadir pada siang hari ini dan sebagainya untuk meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian. Nah kemudian di mana unsur pupuk kompos tadi berasal dari daun-daun kering ternyata. Jadi yang banyak sekali yang bisa kita manfaatkan di sekitar lingkungan kita bahkan di lingkungan rumah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, bapak wakil kepala. Saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur sekali bisa bersama.